yang apa berlaku apabila season driver, no? Season driver. Apa yang dikatakan memandu dengan kelajuan yang tak logik, yang laju sangat, laju, yang slow, kelajuan tak menasabah. Kalau lori kelajuan 60 km sejam atas jalan, atas highway, tak pelik tau. Ini kereta biasa, kelajuan 60. Ini yang nanya. Nampak lah kat depan sana tu, lorong kiri tu, di depan sekali tu adalah kereta biasa tau, bukan lori. Kalau lori slow, kita tak pelik. Jadi dalam keadaan volume trafik yang tinggi, apabila ada kenderaan yang perlahan, tak menasabah lah, kata, kelajuan tak menasabah, puluh kilometer sejam. Aduh, bukan nak suruh lari sampai 120 ke apa kan. Kelajuan tu bagi logik ya. Tanpa sebab tu lari 60 ni, apa siapa. Kalau lori lari 60 tak apa, kita tak pelik sebab lori ni biasa lah. Lori kan, nama apa lori. Tambahan pula, apabila highway je ni dua lorong macam ni kan, dua lorong sebelah, jadi problem lah nak potong. Kalau tiga lane tak apa, tiga lane boleh gagah lagi lah. Tapi lalu tiga lane pula, dia yang kelajuan 60 km sejam, dia akan duduk lorong tengah. Dia tak mau duduk lorong kiri sekali. Sebab ada orang pula pandai-pandai pula menetapkan lorong, dia kata kalau tiga lane tu lorong kira sekali tu untuk lori. Siapa cakap? Bila masa? Jangan memandai-mandai pula pi letak apa orang kata, kenderaan ni duduk sini, kenderaan ni duduk sini. Itu yang salah. Jadi apa, menjadi apa, rasional pada orang lain, itu yang tak kena. Kalau jalan ada tiga lane, lorong kiri sekali untuk kenderaan yang memandu perlahan. Tak kira lah hang kenderaan apa pun. Walaupun hang punya kereta jenis Mustang, kalau hang lari 60 km sejam, duduklah lorong kiri sekali. Jangan pula, oh belah kiri sekali untuk lori. Siapa cakap? Mandai-mandai emang ni. Lepas tu lorong tengah kelajuan biasa ni pun, lorong kanan lorong laju. Mana ada lorong laju? Pandai-pandai lah. Lorong kanan sekali adalah lorong memotong, bukan lorong laju. Pandai-pandai. Dia sebenarnya by law, selepas potong kena masuk balik kalau dua lane macam ni. Tapi orang tak buat lah. Tak apa lah, tak ada masalah lah. Yang jadi masalah ni apabila tiga lane yang slow duduk tengah ataupun kanan. Nyudahnya lorong kiri tu lah yang jadi tempat memotong pula. Aduh, masalah. Sebab kalau lori bukan laju mana pun. Kalau abang duduk pandu lalunya 70-80, okay. Tapi orang yang dengan kelajuan 60 km sejam tu duduk lorong tengah, lorong kanan sekali, lori tak boleh potong lah. Kenderaan berat tak boleh memotong lorong kanan sekali. Dia cuma boleh berada di dua lorong saja. Kalau tiga lane, kalau empat lane pun macam tu juga. Dua lane yang kiri sekali saja kenderaan berat boleh berada. Dia tak boleh masuk lane yang kanan dan kanan lagi. Sebab apa? Sebab kami ni low class. Sebab kami lalu highway ni free. Kereta lalu highway dia bayar. Macam tu lah. Nampak? Sikitnya anak tiri lah. Jadi apa pilihan yang kami ada kalau kenderaan yang lari dengan apa, memandu dengan kelajuan yang
tak masuk akal tanpa sebab. Kalau ada sebab pun, katakanlah dia punya apa, kereta dia ada masalah kan, dia cuma boleh pandu dengan kelajuan tu. So kenapa tak duduk lorong kiri sekali? Kenapa kena duduk lorong tengah? Ini bukan apa mitos kan? Ini bukan cerita saja. Hari-hari boleh jumpa. Abang pasti semua orang biasa jumpa. Sampai kan apa, orang main dim lampu, main horn pun dia buat bodoh lah. Dia buat dia lah. Kita pergi horn kat dia, dia tengok kita dengan pandangan seolah-olah macam, what's wrong with you? Dia tanya kita balik. Bukan kita tanya kat dia. Haa, pandangan dia tu, pandangan dia tu berkata, apa masalah? Haa, dia tak sedar yang dia tu duduk buat satu perkara yang tak patut di atas jalan raya. Ini yang selalu berlaku lah. Pasal apa? Pasal tak mau ambil tau tu lah masalah. Beletiak hari-hari lah. Dia cerita dia bukan beletiak, nak abang. Nak abang hukum apa yang di kalangan yang duk tengok ni adalah salah antara hampa ni, orang yang selalu duk buat macam tu. Mudah-mudahan hampa sedar yang hampa buat tu tak patut. Tak patut. Ada 3 lane duk tengah-tengah, kelajuan 60 km sejam. Orang terpaksa potong daripada kiri dan kanan. Macam mana lo? Kanan tak apalah ni, potong kiri ni. Macam lori memang kami tak ada pilihan. Kalau kami didapati potong di lorong kanan sekali, kalau dapat kat polis trafik memang kena saman lah. Tu aja dah lah. Ada yang berkata, lalu duduk tengok lalu tak? Pasal tak kenal sama, tak jumpa dengan polis trafik. Kalau jumpa polis trafik ni, dia sama. Bukan nak kata kami ni baik no. Alah, di kalangan apa pemandu lori pun bukan semuanya yang apa berfikiran macam mana yang kita duduk fikir lah ni kan. Sama jugalah di kalangan pemandu kereta pun bukan semuanya tak bagus kan. Macam tu lah. Jadi kita pesan lah, berpesan-pesan no. Bukan abang ni perfect macam, tak ada. Abang pun ada orang melakukan kesilapan atas jalan raya. Mana boleh tak silap? Ingat abang ni siapa malaikat? Tak pernah buat silap. Mesti dah silap ya. Tapi itulah, apabila kita mengingatkan orang, kita akan mengingatkan diri kita juga. Sedaya upaya kita cubalah untuk tidak apa menjadi penyebab kepada kesukaran orang. Macam yang selalu duk cerita lah kan, apabila kita memudahkan urusan orang, mudah-mudahan nanti urusan kita juga dipermudahkan. Selagi kita tidak pernah lupa di mana kita bermula. Jangan lupa di mana anda bermula.